Ketulusan cinta Rizky Billar kepada Lesti Kejora memang tak diragukan lagi. Kepribadian dan sifat Lesti yang begitu mengerti dengan kemauannya membuat Rizky Billar begitu nyaman selama mengenali gadis Cianjur itu. Mempunyai kisah cinta di masa lalu yang sama hingga dipertemukan pada sebuah acara. Siapa sangka aktor tampan mantan kekasih Dinda Hau itu memutuskan hatinya untuk menikahi Lesti Kejora dalam waktu dekat ini. Rizky Billar juga pernah mengatakan bahwa Lesti Kejora adalah sosok wanita yang sangat mengerti dengan dirinya. Rizky Billar juga menambahkan, Lesti tak hanya mencintai dirinya saja, akan tetapi Lesti juga sangat menyayangi keluarganya, terutama ibunda dan ayahnya. Hal itu juga pernah diungkapkan Rizky Billar dalam Insta story-nya beberapa waktu yang lalu. Berangkat dari itu semua, tak salah jika Rizky Billar menaruh harapan besar ke Lesti untuk menjadikannya wanita dari anak-anaknya kelak. Tak main-main, Rizky Billar juga siap melakukan apapun asalkan bisa membuat Lesti bahagia. Baru-baru ini, Rizky Billar melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakoni selama ini. Demi memberikan kejutan spesial dan bisa membuat Lesti tertawa, Rizky Billar rela menyamar menjadi boneka saat mengunjungi rumah Lesti Kejora. Berbagai persiapan disiapkan oleh Rizky Billar agar hal itu bisa memberikan kejutan ke Lesti Kejora. Tak lain dan tak bukan, hal itu dilakukan Rizky Billar hanya untuk membuat Lesti senang dan bahagia. Tak hanya itu saja, beberapa hari yang lalu, Rizky Billar juga mengungkapkan bahwa seluruh penghasilannya, baik syuting, channel YouTube, bisnis, endorse, dan penghasilan lainnya, semua itu akan diserahkan kepada Lesti Kejora jika Lesti sudah sah menjadi istrinya nanti. Kita doakan sama-sama, semoga Rizky Billar dan Lesti Kejora bisa bahagia untuk selamanya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.